Kalau masuk Indonesia, tembus berapa ratus juta rupiah ya? Penasaran. Selamat datang di Pertamax 7.com channel. Salam premium mania, salam Vespa. Jadi dalam rangka perayaan Imlek di tahun baru Kelinci, Vespa meluncurkan edisi spesial untuk Vespa 946 atau 946 dengan nama 10 Anniversario. Keren ya namanya, bikin lidah agak kesleo. Vespa ini limited edition, cuma hadir 1000 unit di dunia. Jadi ini harganya jadi berapa ya? Pokoknya Vespa 946 itu mahal. Dan kalau ada embel-embel versi spesial itu, waduh, harganya mahal. Dan tanpa perlu basa-basi, detailnya seperti ini. Yang pertama, menggunakan warna green pastel mutiara. Keren ya, warnanya seperti ini. Dengan tambahan corak atau, ya ini stiker ya, atau decal yang lengket nih. Ya gambarnya kelinci seperti ini. Selebihnya sama Vespa 946 dengan satu jok seperti ini. Khas. Oke, joknya single ya, memang single seater. Ada LCD monokrom untuk speedometer. Bodinya sendiri baja ya, baja press sebagai rangka juga, alias monokok. Di belakang ada untuk sandaran barang atau bracket. Terus untuk gambarnya kelinci ya seperti ini ya. Unik sih, sebagai edisi spesial Imlek. Nih 946. Oke, kita cek detail lain. Rim depan belakang sudah cakram. Nah ini udah cakram ya. Nah ini cakram depan belakang. Diameter cakramnya 220 mm. Nampak padat karena peleknya cuma 12 inci. Jadi pelek kecil, cakramnya nampak lebar. Suspensi depan ya Vespa seperti ini, single shock depan. Suspensi belakang tak cek dulu, gak kelihatan ya. Kemungkinan juga single, mohon rahatnya kalau salah. Lanjut, sudah all LED lights. Jadi headlamp, lampu sen depan belakang, dan juga stop lamp itu sudah LED. Kapasitas tangki bensin di 8 liter. Oke. Tinggi jok di 790 mm atau 79 cm. Tentu orang pendek seperti saya jinjit balet. Lanjut untuk peleknya sendiri, dia bergaya klasik ala-ala rem tromol ya, seperti ini. Padahal dia sudah cakram dan juga dual channel ABS. Mantap. Terkait mesin yang diusung oleh Vespa 946 sendiri, keren ya, khas Vespa, yaitu mesin 155cc 1 silinder SOHC 3 klep, 2 intake, 1 exhaust, berpendingin udara paksa dengan kipas kitir-kitir. Mesin ini diklaim mampu membangkitkan tenaga puncak hingga 12,7 horsepower pada 7750 rpm. Dan torsi maksimalnya tembus 12,8 Nm pada 6500 RPM. Jadi ini motor ratusan juta dengan power yang sangat mempesona, sangat mantap jiwa. Tapi yang jelas motor ini dijualnya adalah desain yang keren dan juga limited edition. Jadi ya jangan protes. Untuk merek bannya adalah Pirelli asal Italia dengan seri Angel Scooter. Saya udah pernah pakai soalnya. Oke. Apalagi ya detailnya. Intinya ini motor Vespa 946, lagi-lagi limited edition, bisa jadi bahan gorengan. Mungkin harganya kalau masuk Indonesia juga bisa digoreng hingga 1 miliar rupiah nih. Gak tahu juga, soalnya saya kurang paham atau kurang tahu terkait goreng-menggoreng. Ya wis, itu saja video singkatku terkait preview dari motor yang idaman kolektor, Vespa 946. Spionnya juga keren. Dan semoga video singkat ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Vespa mania, salam premium mania, salam limited edition, salam kipas kitir-kitir.